Lagi silver pucuk, jadi bagian atasnya kita masukin juga. Cuy, hey, sobat YouTube, jadi ini bonggol yang bagian pucuk tadi sudah siap kita di media tanamnya. Jadi cara menanamnya itu letakkan bagian badannya. Ditutupi sedikit saja. Oke, nanti kita akan lihat perkembangannya setelah beberapa hari atau mungkin beberapa minggu. Tuh, jadi aku meletakkannya di bagian yang tidak terlalu yang tidak langsung terkena matahari, tapi tidak terlalu. Kutanam. Pemampatan pekarangan rumah sih. Sini ada daun seledri, ada kencur, jahe. Nah,
Ada juga semayan.